Hadirilah Tabligh Akbar Nasional Ulama Timur Tengah dengan tema utama kejayaan negeri dalam bingkai persatuan bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Asim bin Abdillah Al-Qaryuti Hafizahullah Ta'ala, Fadilatul Syekh Abdul Hadi Al-Umairi MA Hafizahullah Ta'ala, Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar Hafizahullah Ta'ala. Juga akan turut hadir Fadilatul Syekh Taufik Muhammad Al-Ba'dani Hafizahullah Ta'ala. Penerjemah Ustaz Ali Basuki, Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani, Ustaz Jauhari. Sabtu dan Ahad tanggal 3 dan 4 Zulqa'dah 6 dan 7 Juli 2019 pada pukul 13.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jeneral M. Yusuf, Jalan Masjid Raya nomor 57 Makassar. Acara ini gratis, terbuka untuk umum, muslimin dan muslimah. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan As-Sunnah Makassar, didukung oleh Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berfikir, Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar beserta berbagai pondok pesantren dan lembaga dakwah sesuselbar. Media Partner Radio An-Nasihah Takalar 88,2 FM, Radio Syiar Tauhid Depok 675 AM, Syiar Tauhid.info, Radio Al-Madinah Solo, almadinah.or.id, serta kajian kebayoran. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustaz Nasrul Haq di 0852-3660-1313 atau Ustaz Muhajir Jamaluddin di 0853-4201-1989. Infak dan partisipasi bisa anda salurkan ke Bank Mandiri nomor rekening 174-00-013-86093 atas nama Panitia Daurah Ilmiah. Konfirmasi transfer Luqman Hakim di 0811-547-227 atau Muhajir di 0812-4188-595.